Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang mata uang atau dalam bahasa Arab lebih kita kenal dengan al-umlah. Ada dua, al-umlah al-ma'daniyah dan al-umlah al-waraqiyah. Pertama, khamsuna rubiyah, artinya 50 rupiah. Ada mi'ah rubiyah atau 100 rupiah. Ada mi'atani rubiyah atau 200 rupiah. Khomsa mi'ah rupiah atau 500 rupiah. Alfu rupiah atau 1000 rupiah. Alfani atau dibaca alfaini rupiah atau 2000 rupiah. Khomsa alafin rupiah, 5000 rupiah. Ashra alafin rupiah, 10.000 rupiah. Ishruna alfi rupiah atau 20.000 rupiah. Khomsuna alfi rupiah, 50.000 rupiah. Mi'atu alfin rupiah atau 100.000 rupiah, uang terbesar di negara kita. Al-umla al-ajnabiyah atau nama-nama mata uang asing berikut ini. Dolar, dolar, ini adalah mata uang Amerika. Rial, mata uang real Saudi Arabia. Yuan, mata uang China. Yen, mata uang yen Jepang. Euro, mata uang euro Eropa. Ringgit, mata uang ringgit Malaysia. Sebenarnya banyak sekali orang Arab mengenal kata-kata uang. Ada yang mengatakan nukut, ada yang mengatakan fulus, begish, halala, mal, bahkan ada yang mengatasnamakan nama uang itu sendiri. Nah, berikut adalah contoh pertanyaan bahasa Arab. Hal ma'aka fulus, hal indaka fulus, dan seterusnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe ya.